Jangan begitu, saudara-saudara. Kita orang beragama. Mari kita serahkan yang berwajib. Pak Bambang. Siap. Panggilkan saudara Ruslan. Baik. Setelah saya cek tadi, ternyata surat-suratnya lengkap semua. Tolong tanda tangan ibu. Dan ini uangnya. Tidak sayang, Bu, kalau warung satu-satunya dijual. Abis mau bagaimana lagi? Saya butuh uang yang banyak. Uang simpanan saya habis buat nebus si Ruslan. Belum lagi buat biaya sekolah anak-anak, Pak. Saya sangat sedih dan kaget mengingat Ruslan dulunya anak yang baik. Yah, karena pergaulan di kota, kalau tidak pandai-pandai memilih teman. Jangan-jangan Ruslan kecanduan narkoba, Bu. Gak mungkin, Pak. Barang-barang itu kan mahal harganya. Kalau orang sudah kecanduan, berapapun akan dibeli. Walaupun harus mencuri, Bu. Masya Allah. Ruslan! Ruslan! Rahma! Ada apa, Bu? Ya ampun! Mbak, kakak kamu kemana, Nak? Nggak tahu. Ya Allah. Ya ampun, berantakan banget, Bu. Duit, hah? Berani-beraninya lu make. Sini. Bang. Masih mau lu, hah? Masih mau? Hah? Lu keruk dulu banda mami lu, hah? Bang, baru bang. Ntar barang gua kasih, hah? Cabut keren, Bang! Bu! Aku minta uang lagi, Bu! Kamu dari mana aja, Lan? Uang buat apa lagi? Modal usaha ibu tuh sudah habis buat nebus kamu dari penjara. Warung kita juga udah dijual. Malah ibu tuh lagi bingung. Kita nih hidupnya nanti dari mana lagi? Justru aku mau cari kerja lagi, Bu. Udah, Nak. Kamu gak usah cari kerjaan lagi. Ibu udah gak punya uang lagi, Nak. Ibu bohong. Sisa jual warung kemarin kan pasti masih ada, Bu. Astagfirullahaladzim. Udah gak ada lagi uangnya, Nak. Kamu kok sudah jadi berubah seperti ini? Udah cepet, mana uangnya? Gak ada, Lan. Bohong! Pasti masih ada, kan? Bohong! Lan! Astagfirullahaladzim! Lan! 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 Jangan, Lan! Kembalikan uang itu! Nah. Ibu mohon, Lan! Itu buat sekolah adik-adik kamu! Lan!
kok udah habis? Hei, lihat apa yang gue bawa. Hey, Han. Hai. Hey, teman gua. Kita pakai lagi. Pikir lagi, Bin. Ben, kita kesana yuk, Ben, yuk. Hah? Kesana yuk. Gue. Gue banget lagi sakit nih. Terus? Penghasilan gue kayaknya makin lama makin menurun. Menurut lo gimana, Ben? Kalau gue manfaatin si Ruslan tolol itu untuk jadi pelanggan tetap gue. Oke. Kenapa enggak?